Lagi-lagi Kaleri. Kaleri diserasi nomor 12. Oh, hampir saja ya Fulesek Kaleri. Terlepas agen si nomor punggung 3. Kaleri. Imbro mencoba adu duel Fulesek Kaleri. Tidak peduli temannya lagi membuka kunci saudara. Apa yang terjadi Mas Adi Kaleri? Berhamburan saja lagi pernah. Bagi kanan-kanan yang keluar dari busurnya. Berhamburan saja lagi pernah belakang. Mencoba agen. Terlepas Ferry kali ini. Lagi-lagi Soekarno mencoba. Soekarno dilipat dan mencoba. Rian Gusti Ferry. Ferry mencoba. Wow. 1, 2, 3 personil kali ini berbari arah menyerang ke depan. Ferry kolaborasi dengan saudara Morkuca. Lagi-lagi. Wah. Patri di sana mencetak namanya di papan skor kali ini sehingga mendapatkan poin penuh 5 ke depan saudara Fadli sinar punggung 8. Kali ini Imron AGB yang tidak mau kalah saing dengan teman-temannya. Keluar dulu Imron untuk menunjukkan skill-skill leseknya Imron. Iya di sana saudara, si nomor punggung 10 Imron. Ferry kali. Terjangkau rupanya Ferry oleh penjaga poros tengah Farhan. Lagi-lagi kali ini. Kali ini avatar. Ya ini sebuah pembelajaran yang sangat berharga untuk avatar bisa berhadapan langsung di turnamen melawan AGB yang sudah tidak asing lagi mempunyai nama besar di Kabupaten Bondowoso. Ya kali ini Imbron AGB mencoba tersambar Mas Adin tersambar oleh saudara Rian sini punggung 12 di sana. Pergantian pemain dari AGB Fadli si nomor punggung 8 keluar masuk Rofik si nomor punggung 6. Mohon kepada panitia untuk penyiar torap kada penyiar torap. Aduh keren. Ayo penyiar lagi. Ya kali ini Avatar mencoba. Yo, adu lesek Avatar. 1, 2, 3 personil. Soal. Terantar Yudoju, mulir abad. Ya kali ini Avatar mencoba. Ya, mencoba Avatar. Saudara dikesangkut di sana, saudara. Apa yang terjadi? Tidak kena rupanya, saudara. Rian Gusti, si nomor punggung 22. Poin untuk Avatar, ya kali ini 1, 2, 3 personil angga si nomor punggung 1 si Bangau terbang di sana. Ya, disusul oleh saudara Dika si nomor punggung 8. Farhan si nomor punggung 12 kali ini. Apa yang terjadi kali ini? Apa yang terjadi? Pas begitu saja Angga mencoba adu lesek ke arah depan kali ini menutup. Hampir saja Farhan kali ini saudara Angga mencoba. Iya Angga mencoba, Farhan mencoba adu lesek kali ini mencoba Mas Adi. Apa yang terjadi Mas Adi kali ini? Saudara Ageng berbalik arah ke depan kali ini. Rian terlepas. Saudara Rian kali ini saudara dikasih nomor punggung
8. Yeah. Berbalik arah ke depan saudara. Yeah. Kali ini apa yang terjadi, membuka kunci di lima tanah nomor 5 dari Avatar kali ini yang dijaga ketat oleh Mulkucai. Sudah punggung 20 di sana. 1, 2, 3 personil kali ini mencoba. Mencoba Aldi, mencoba Dika. Ya kali ini, apa yang terjadi kali ini? Ya, 1, 2, 3 personil kali ini. 1, 2, 3 personil. Kali ini. Agak kandu pada lesas. Ya kali ini 1, 2, 3 personel dari Avatar mencoba mengotak-atik kali ini. Saudara Rian sini berpunggung 12. Terlepas Anggasi Bangau terbang. Kali ini disusul Ageng sini berpunggung 3. Ya kali ini sini berpunggung 12 saudara Rian. Saudara Dika sini berpunggung 11. Kali ini sembaran yang kurang begitu akurat dari Mas Arim. Kali ini, kali ini apa yang terjadi? 1, 2, 3 personel. Ya kali ini adu duel yang dilirik pertahanan belakang. Buka kunci rupanya saudara, membuka kunci dari Avatar kali ini karena merasa buntu di lini pertahanan leseng belakang kali ini saudara. 1, 2, 3 personil. Lagi-lagi Rehan, saudara Rehan di sana. Saudara Dika mencoba mengotak-atik kali ini. Ya kali ini saudara mencoba. Hampir saja mematikan langkah kali ini. Saudara Aldi, saudara Rehan, Lin Abgaki yang begitu sempurna dari Rian Gusti mampu mematikan langkah dari serangan-serangan yang dilakukan oleh Avatar. Lagi pertandingan di babak yang kedua antara Avatar dan AGB kali ini saudara. Membas merem lendeng. Ya apa yang terjadi? Terjangkau imbrong. Tak apa jom tapuk lendir jom. Ya kali ini mencoba Avatar untuk menambah pundi-pundi poinnya Avatar. Kali ini oleh Apati yang sudah jelas sangat tidak sempurna dari penjaga poros tengah saudara Soekarno. Apa yang terjadi? Poin Avatar. Kali ini mencoba saudara Farhan, mencoba dijaga ketat saudara Imron. 4 menit lagi tersisa waktu, 4 menit lagi kali ini saudara. Kali ini mencoba, apa yang terjadi? Hampir saja Anggasi Bangau terbang mencoba. Terlepas kali ini saudara Aldi. Ya kali ini mencoba saudara Angga. Kolaborasi, apa yang terjadi? Jagoannya kurang begitu sempurna. 1-2 personel dari Avatar mampu terlepas di lini pertahanan belakang kali ini. Terlepas kali ini saudara Agung. Silahkan punggung 3 kali ini saudara. Sehingga cukuplah serangan-serangan di lini pertahanan belakang kali ini karena di lini pertahanan depan sudah terlepas semua dari AGB kali ini saudara. Apa yang terjadi kali ini? Aldi mencoba. Kali ini apa yang terjadi? Farhan, Dika. Ya.
Rian kali ini. Apa yang terjadi Rian? Kali ini saudara masih mencari celah dari saudara AGB. 1, 2, 3 personel kali ini Rian. Farhan mencoba, Agung mencoba. Apa yang terjadi 1, 2, 3 personel kali ini? 1, 2, 3 personel kali ini. Ya. Oh, lagi-lagi Farhan. 2 menit tersisa. Berada di posisi menyerang. Avatar berada di posisi bertahan. Oh, kali ini 1, 2, 3 personel terlepas begitu saja. Apa yang terjadi sisa waktu yang tinggal? Eh, ada lah kan. Berapa menit lah kan? Adu duel sekali ini, saudara. Oh, Ferry kali ini. Kali ini Ferry mencoba. Kali ini Umur Kucai adik hampir saja tertabrak sesama temannya saudara. Apa yang terjadi kali ini Mul Kucai mencoba timur punggung 20 Mul Kucai mampukah Imron AGB? 1 menit lagi Imron AGB mencoba. Ayo Imron AGB, 1, 2, 3 persen Imron AGB. Sangat seru di pertahanan saudara. Apa yang terjadi 1, 2, 3 personel kali ini Imron AGB mencoba. Si nomor punggung 10 diri pertahanan depan. Ya, tidak mau diam Imron. Tidak memperdulikan temannya. Walaupun sudah satu langkah lagi menuju ke diri pertahanan depan. Imron AGB lagi-lagi ada duel Imron si nomor punggung 10. Ya, lagi-lagi. Ya, lihat Imron. Lagi-lagi saudara. Lagi-lagi Imron mencoba. Apa yang terjadi? Gol.